Tadi begitu Pak Guru mengumumkan di depan kelas, aku langsung nebak. Pasti Wayan yang terpilih. Iya. Ayo, ngetawain siapa nih? Tidak ketawain siapa-siapa, Wayan. Kami hanya senang. Kamu terpilih ikut lomba lari. Pasti dong. Aku kan suka olahraga. Tapi ada sedikit masalah nih. Kenapa, Kak? Tadi aku kan mengharap Pak Guru. Terus aku sempat menolak tuh. Ih, jangan atuh. Iya, pas aku menolak gitu, Pak Guru kan tanya alasannya tuh. Ya aku jelasin aja. Memang kenapa? Kan kakiku habis cedera. Jadi aku ragu bisa ikut lomba atau tidak. Oh. Takutnya pas aku latihan-latihan gitu, kambuh sakitnya. Malah gak bisa lomba. Tapi kamu harus tetap ikut, Wayan. Ini kan perlombaan antar sekolah, toh? Oke, tenang semua. Aku pasti ikut lomba. Wayang gitu loh, pantang menyerah. Hai. Wayan udah di sini aja. Padahal tadi aku nungguin kamu loh. Iya, maaf. Tadi aku ke ruang guru dulu. Ngapain? Soal lomba lari. Kakiku kan belum sembuh banget. Oh, kenapa nggak cek dulu ke dokter puskesmas? Iya, aku disuruh Pak Guru cek ke dokter Bambang. Yang biasa datang tugas ke sekolah kita itu. Ya udah, kalau gitu aku temenin deh. Nah, itu sudah. Tapi nanti belikan aku es krim ya. Kamu tuh makanan mulu yang dipikirin. Tangannya kurang besar. Wah, mau besar gimana lagi? Nanti gak imbang sama badannya. Oh, iya ya. Nah, hampir selesai nih. Keren kan? Keren, Yan. Tapi kekuatan robot ini di mananya, Yan? Senjata api gitu? Iya, semacam gitu deh. Tenang, sudah aku pikirkan. Nih, nanti di perut dan tangannya ada tombol. Bisa keluarin api. Asik kan? Mantap. Chan, kamu sudah siapin belum? Karton? Terus lemnya? Ups, karton dan guntingnya sih bawa. Tapi lemnya lupa, ketinggalan. Ah, kamu? Terus mau bikin robotnya gimana dong? Wayan, Chandra, kalian lagi pada ngapain? Mau bikin robot-robotan, Nis. Iya, Nis. Keren kan gambar bikinanku? Wah, keren pisan, Yan. Cuma kesel nih, Chandra lupa bawa lem lagi. Eh iya, gimana kata dokter Bambang, Yan? Bisa ikut lomba kan? Yah, kita malah belum ke puskesmasnya. Yah, gimana atuh? Ini sudah hampir jam 4 sore. Nanti puskesmasnya keburu tutup. Wah, kita harus jalan sekarang, Yan. Tapi robotnya gimana? Tanggung nih. Ih, lomba lari lebih penting atuh. Robot mah bisa nanti, Yan. Iya. Ya udah. Ayo, Chan, kita ke puskesmas. Robotnya nanti saja ya. Tapi aku nggak ikut. Nggak apa-apa, kan? Soalnya sore ini ada jadwal belajar mengaji di musola. Nggak apa-apa, Konis. Kan ada Chandra. Ya udah.
Semoga kata dokter aman ya, Yan. Amin. Amin. Yeay, seneng deh dengarnya. Kamu boleh ikut lomba. Yoi dong. Berarti besok harus mulai latihan. Iya, betul. Kamu jadi nemenin aku kan, Chan? Beres. Aku kasih tahu Martha dan Nisa juga ya. Oke. Aku langsung pulang ya. Robotnya nanti-nanti saja deh, Chan. Oke. Sip.